Yeah. Ya kalau Ibu Dewi sih belanja itu aja, merchandise. Buat oleh-oleh buat Naja. Mm-hmm. Jadi banyak banget yang lucu-lucu modern art gitu. Tempat belanja. Hah? Saya? 70%. Cepat. Oke. Jadi ini di seberang apartemen kita berdua. Kita berdua pun juga belajar memahami perubahan. Ini di depannya itu ternyata salah satu landmark di Glasgow adalah a Gallery of Modern Art. Mau lihat? Tapi nah, sebelum liatin gedungnya, ada yang keren deh. Ada yang apa ya, lucu, unik. Sampai kemarin tuh Dewi beli ini merchandise gitu kan, biasalah kalau kita ke kota yang baru beli magnet yang buat di kulkas tuh, terus beli ya merchandise gitu lah supaya bahwa kita udah pernah ke situ gitu. Terus ada itu merchandise, oh ini kenapa, kita nanya berdua kok kayak gini nih, lihat nih ternyata tuh pakai kon, patungnya tuh pakai kon, kon yang buat di jalan-jalan ini sampai dibikin ini, pakai dibikin apa namanya merchandise. Oke, okay. Kita coba masuk. Oh ya. Oh. You must scan code. Yeah, NHS. Just show your camera on your phone. It's to do a track and trace. Just needs one of you to do it. Okay. Pura-pura. Entry. Masuk. Woo. Wow. Okay. Prokes. Jadi ini galeri-galerinya tuh ada 2, 3, 4 kali print space. Neng, tadi ngerti dia mau apa? Jadi di sini teh ada warung kopi sama di luhur. Di luhur teh emang enggak ada warung kopi. Oh. Galeri dua. Taste. Warhol semua nih, karya-karya Andy Warhol. Coba kita ke sini. Taste. Ini surat-surat asli para ininya, kreator, no? Artis-artisnya. Barry Cook, Stanley Spencer, karya-karya. Ini di sini tuh ada nama-namanya nih. Kita. Jadi karena ini kan modern art, jadi bukan art-art yang di sini bukan yang lama-lama, udah pasti ini modern art. Jadi unik-unik. Karena kan kebayang apa influence mereka udah modern, jadinya dari yang klasik sampai yang segala macam masukannya kan pasti kebayang si artis-artis ini, si para kreator ini yang udah banyak masukan. Jadi si hasilnya itu unik-unik gitu. Ini yang menarik adalah dari Sarah Forrest TV, dan ternyata TV-nya kosong, nggak ada apa-apa. Oh, out of order. Keren karyanya ini. Kita lanjut. Jadi sebetulnya ini tuh gede ya. Ada beberapa tuh gede banget. Cuman ya biasa karena coronavirus, pandemi, banyak yang ditutup.
Tadi kalau nggak salah gue kalau nggak salah dengar cuman galeri 2 dan galeri 3 doang yang dibuka. Nah ini sama ini galeri 3. Mana? Oh ini. Udah kita lihat galeri 3 ya. Oh, jadi di sini ada dua nih, ada galeri 3 ada balcony 2. Nah, coba kita lihat sih seru. Oh. Oke. Okay. Hmm. Ini ke bawah. Stone Stone Master. Oh ini langin history-nya si Gallery of Art. Oh ini sih lebih ke sejarahnya ya. Sejarahnya si gedung ini. Keren. Wow. Wow, keren. Seperti yang tadi gue terangin di depan itu ya, ternyata memang benar ini jadiin ininya, ikonnya, pakai ikon. Lucu, seru. Ini ada santai, ada merchandise. Jadi emang pandemi ini membuat semuanya ini ya terbatas. Jadi emang tadi sebenarnya ini gede banget sih, cuman banyak yang tutup tadi. Ya, ya kalau Ibu Dewi sih belanja itu aja merchandise. Buat oleh-oleh buat Naja. Jadi banyak banget yang lucu-lucu modern art gitu. Pas lah, ya nanti kan. Nanti deh dilihat, dilihat. Nah, ini kita coba ke lighthouse aja. Well, lighthouse juga ditutup karena pandemi. Tapi nggak apa-apa lah di luarnya. Itu soalnya sayang kalau kita nggak ngeliatin salah satu apa namanya landmarknya Glasgow. Oke, sekarang ke The Lighthouse. Jadi si The Lighthouse itu ternyata di tempat gaulnya Glasgow, The Buchanan Street ini yang ini. Ah, ini tempat gaul perbelanjaan. Nah ini gue liatin ya. Kita masuk sini nih ke gang ini. Nih udah kelihatan. Tapi sayang ditutup. Karena ya itu pandemi. Nih ini nih. Yang ini nih. Nih The Lighthouse. Kita lihat dari arah sana. Itu ada tulisannya The Lighthouse. Padahal keren. Jadi kayak ngelinker gitu ke atas. Kalau gak salah ini di filmnya Da Vinci Code deh. Yang bunuh diri itu tuh yang adegan. Ada yang bunuh diri. Ini. Ini nih si The Lighthouse tuh. Gedungnya. Tapi di bawahnya itu kafe gitu. Sugu, kafe Sugu. Tapi ini lighthouse ini sebuah gedung tua. Tadi gue baca tuh sama apa museum tapi arsitek kalau nggak salah. Itu ada tulisannya lighthouse. Sayang banget sih lighthouse-nya tutup. Jadi ya sorry ya, cuman segitu doang nih vlog. Tadinya pengen sih seru. Kentang ya? Kentang banget ya vlognya ya nggak apa-apalah. Yang penting kalau ada orang Indonesia mau ke Glasgow, tadi beberapa landmark-landmarknya si Glasgow tuh. Jadi ya silakan. Kalau asik sih kalau menurut gua, ada yang mau di sini tidurnya emang daerah sini, Buckingham Street. Ya, semuanya yang deket di sini ya. Si Lighthouse, The Modern Art Gallery. Apalagi ya? Ah, banyak dia semuanya di sini kok. Nih. Buckingham Street ini, tempat gaul ini, tempat belanja. Hah? Sel? 70%. Cuma. Hey!